Patrick ini iri sama SpongeBob karena keluarganya kaya. Sedangkan Patrick itu berasal dari keluarga yang miskin. Suatu hari, Patrick melihat keluarga SpongeBob lagi makan enak. Si Patrick jadi pengen, tapi tiba-tiba sebuah kamera ajaib jatuh di kepalanya. Pas dia foto aneh banget, dia berubah jadi SpongeBob. Dan ternyata kamera itu bisa merubah orang yang difoto. Patrick jadi bahagia tinggal bersama orang tuanya SpongeBob. Suatu hari pas lagi makan, si Patrick gak sengaja makan tulang. Karena kekuatannya si Patrick gak sengaja membuat rumahnya jadi beku. Habis itu kamera ajaibnya tiba-tiba rusak dan bikin Patrick dan SpongeBob jadi ketukar lagi. Patrick mau ketahuan dan ternyata orang tuanya SpongeBob mau nerima si Patrick. Dan akhirnya mereka berdua jadi berteman, guys.